Halo teman-teman, kembali lagi bersama Oyanio TV guys. Kembali kita akan melanjutkan misi si Milo guys. Milo si anjing malang yang terabaikan oleh kehadiran seorang anjing baru di rumah ini guys. Oke, kali ini Milo akan berusaha untuk lari dari rumah teman-teman. Tapi ada ibu yang duduk di sana. Milo harus berhasil turun ke bawah tanpa sepengetahuan ibu itu. Ayo, cepat Milo, cepat. Ya, Milo kamu pasti berhasil. Oke, Milo berhasil turun ke bawah, guys. Ayo, cepat Milo, kamu pasti berhasil. Oke, sekarang Milo akan mengambil gelang lehernya, guys. Ayo Milo, cepat Milo. Kamu harus berhasil untuk keluar dari rumah. Ngapain kamu tinggal di sini kalau sudah tidak disayang lagi? Kasihan si Milo, anjing malang, guys. Ini kalung lehernya dia sudah pakai. Dia sudah bertekad untuk keluar dari rumah ini. Waduh, kasihan. Ayo, ayo. Ya, Milo menuju kemana ini, guys? Oke. Wah, itu anjingnya. Di sana, guys. Oke. Milo harus mengambil sebuah kunci di suatu ruangan di sana, guys. Tapi Milo harus berhati-hati. Ya, cepat, 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 Milo. Kamu harus berhasil, Milo. Masuk, Milo. Oke, Milo sudah berhasil masuk di salah satu ruangan. Mungkin ruangan kerja ayah ini, guys. Oke. Sekarang waktunya Milo akan keluar dari rumah. Ayo Milo, kamu harus berhasil untuk keluar dari rumah. Ngapain kamu di sini? Kamu sudah tidak diperdulikan lagi, Milo. Waduh, tapi ada anjing itu yang berjaga di depan pintu, guys. Bagaimana kamu Milo akan keluar dari sini ya? Shit. Oke, Milo. Wow, anjing itu berjaga di depan pintu. Kalau Milo keluar, dia pasti akan menerkam Milo, guys. Milo harus cari cara, teman-teman, untuk bisa mengalihkan perhatiannya. Ayo, Milo. Ya, Milo akan mengambil apakah ini, teman-teman? Ayo, ayo. Oh, Milo akan mengalihkan perhatiannya dengan memberikan dia makanan tulang, guys. Ayo, ayo. Cepat, Milo. Ayo, ayo, cepat, 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 cepat. Ya, kita kasih dia tulang. Ini anjing jahat. Makan tuh tulang untuk kamu. Nah, dia berdiri, teman-teman. Dia mengambil tulangnya, guys. Wow. Tapi kayaknya dia tidak mau geser dari situ. Aduh, cara pertama gagal. Aku harus lakukan sesuatu lagi. Apa yang akan dilakukan Milo, teman-teman, untuk bisa keluar dari rumah ini tanpa sepengetahuan anjing itu? Wow, Milo mengambil sebuah radio musik, guys, di sini. Oke, Milo ambil. Wow, oh, Milo jago juga ya teman-teman. Kayaknya dia mau buat anjing itu tertidur dengan musik. Ayo cepat, cepat, cepat. Kamu rasain ini, kamu tidur. Kamu tidur ya, anjing galak pengusik kehidupan Milo. Kita lihat apa dia akan geser. Ya, pasti dia akan tertidur, teman-teman. Apakah dia akan tertidur atau tidak? Ya, dia tertidur. Ini kesempatan kita. Yeay.